wal ma'azif. Bala yang seterusnya ditempah kerana diambilnya perempuan-perempuan menjadi penyanyi dan bunyi-bunyian petik tangan. Hadis yang seterusnya ialah punca mendatangkan bala apabila diambilnya qainat. Al-qainat maknanya penyanyi-penyanyi perempuan. Diagung-agungkan, diberikan kehebatan, anugerah, pujian, diberikan ruang yang cukup banyak dalam media, sehinggalah apa pergerakan, perbuatan penyanyi-penyanyi semua menjadi pengetahuan umum masyarakat. Adalah hal ini satu perkara yang amat sukanya orang-orang sekarang. Bukalah akademi apa pun, berselera orang nak masuk. Akademi fantasia-sia, ramai orang masuk. Mentori orang masuk. Masuklah one in millionaire, semua orang nak masuk. Pantang, yang orang tak nak masuk, musabakah. Tiap-tiap tahun seripah, seripah, seripah. Yang tu je tiap-tiap tahun. Mana ada tuan-tuan orang nak masuk musabakah, marhaban, berzanji? Tak ada. Tapi bab menyanyi ni masuklah, banyak orang masuk. Tiada satu keramaian yang menghabiskan suka hati mereka melainkan dengan perempuan menyanyi. Tu saya cakap banyaklah tuan-tuan. Nak buat program apa pun kena ada menyanyi. Mai orang besar datang kena iring dengan penyanyi. Jadi umum, jadi wajib dah sekarang ni. Tak ada penyanyi tak meriah. Nak sambut hari setiausaha, penyanyi. Nak sambut hari ibu, penyanyi. Nak sambut hari bapa pun kena penyanyi. Nak buat kempen apa pun penyanyi kena ada. Nak bagi orang ramai datang dengar ceramah pun panggil penyanyi. Nak bagi pampir ramai pun buh penyanyi. Semua letak penyanyi. Sampaikan nak buat musabakah selingan dia pun kena panggil penyanyi. Nak bagi orang datang, maka disambutlah oleh mereka dengan jemputan berhabis-habis wang. Satu lagu 5,000, 3,000. Kena 5 lagu 25,000. 10 tahun menyanyi, juta punya duit. Juta tuan-tuan. Nak bagi barang laku, lantik jadi duta produk. Panggil produk sini, artis jadi duta. Bawa produk ni, artis jadi duta. Dan dijemputnya dengan berhabis-habis wang kerana menghadirkan gelanggang tari dan menyanyi. Penuhlah mereka riuh rendah, suka ria mengadap tari menari dan menyanyi yang bermacam-macam daripada perempuan-perempuan, perempuan-perempuan sundal dan perempuan-perempuan wayang dan lain-lainnya. Itulah yang banyak berlaku di zaman kita pada hari ini, segenap negeri dan bandar. Maka itulah yang disabdakan oleh Nabi, apakala telah banyak diambil perempuan penyanyi, maka itulah satu tanda mustahak turun balah. Kalau belah Kuala Lumpur macam kita ni, disco merata cerok, kelab malam merata-rata. Belah kampung tu, karaoke kampung, kedai kopi buruk ya amat belah siang. Malam ni hidup. Disediakan satu set, satu sudut untuk orang perempuan menyanyi karaoke. Order mi bandung, nasi ayam kampung dengan apa nama teh tarik, sambil main karaoke tengok orang perempuan menyanyi. Di kampung semua dah buat macam ni tuan-tuan. Semua dah buat dah. Dia masing-masing ikut tempat. Hak style kita macam sini, style kampung macam ini. Dilantiknya, dicarinya muzik dan penyanyi untuk menghiburkan orang. Yang ke-184 yang ke-184, alat-alat bunyi-bunyian. Alat bunyian adalah alat-alat bunyian amatlah berkembang biak dan amat sukanya orang sekarang. Awal-awal alat bunyian yang mereka buat ialah gambus dan biola. Dan lain daripada itu seperti serunai, bangsi, gendang, rebana menjadi ikutan. Telah berkata mereka biola dan gambus dan beberapa macam alat muzik tidak haram. Telah bersandar mereka itu akan dakwanya menunjukkan tidak haram, iaitu hadis Al-Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Supaya terpedayalah orang yang jahil pada dakwa bohong mereka itu. Dan dengan sebab mereka itu mau menurut hawa nafsunya, maka mereka menghalalkan sesuatu yang haram dan menyesatkan orang lain. Sedangkan dalam hadis Al-Bukhari,
menunjukkan haramnya benda yang berpetik dan benda yang bergesek berdasarkan kepada bab ma jaa fi man yastuhilla al khamr, bab barang siapa menghalalkan arak. Dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari disebutkan bahawa haramnya dan adanya hadis yang mengharamkan alat-alat muzik. Maka tidak ada sekali-kali hadis yang menunjukkan harus alat bunyi-bunyian di dalam mana-mana kitab sekalipun. Ingatlah wahai saudara yang takutkan sesat, janganlah terperdaya dengan perkataan orang yang mengatakan halal gambus, halal biola dan sebagainya. Kerana telah jadi pada zaman kita pada hari ini, banyak bunyi-bunyian itulah menandakan satu benda yang mendatangkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Rasulullah, orang sekarang mengutuk dan mencaci orang-orang dahulu. Tuan-tuan boleh dengar balik, orang tak percaya pada mazhab, orang kutuk Imam Syafi'i, orang petikaikan Imam Maliki, Hanafi dan sebagainya. Ini satu perkara yang patut kita takut, iaitu perkara orang sekarang mencaci orang dulu-dulu. Maka sekarang telah berlaku orang berani menzahir dirinya mencaci orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu, orang ulama-ulama dulu, seperti berkata kita ni mundur sebab orang dulu-dulu, sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Dikatanya menjadikan di bawah perintah orang dan menjadikan kita ni dalam keadaan jahil. Kitab-kitab lama ni menjadikan kita tak terbuka pemikiran. Kemudian dikatanya kita tidak berkemerdekaan, dijadikan kita ni hina, miskin dan bodoh. Dikatanya lagi ulama-ulama dulu itu zaman bodoh dan ulama sekarang adalah ulama yang moden dan cukup pintar. Dikatanya lagi ilmu-ilmu sekarang banyak dan zahir perkara yang sulit. Zaman kita lah segala akal bersuluh dengan neraca bermacam-macam pengetahuan. Zaman sekarang ni orang dah celik nak kemerdekaan hur cara Islam sejati. Zaman kita cukup alat kelengkapan dan sebagainya. Dikutuknya orang yang macam-macam ulama-ulama dulu, tak sesuai dan sebagainya. Maka apabila berlaku yang tuan-tuan, perkara yang disebutkan tadi, ya, dia sebutkan di bawah tu, ya, di bawah tu dia sebutkan pada kita, bila berlaku saja perkara-perkara tadi, maka turunlah kepada kita bala. Apa balanya? Falyartaqibu 'inda dzalika rihan hamra aw khasfan aw maskhan. Dan nantilah oleh sekalian kamu bila 15 perkara tadi berlaku, maka akan datanglah angin merah yang menerbangkan rumah-rumah sekalian kamu dan membantun segala pohon kayu dan tanam-tanaman rebah serta runtuh menimpa dan membunuh kamu. Ataupun kata Nabi, nanti dan lihatlah Allah Ta'ala menurunkan azab, ditelan dalam gempa bumi dan pecah belah, tanah runtuh menelan yang di atas. Dan yang ketiga, diubahkan rupa manusia menjadi rupa kera, beruk dan babi. Itulah dia tiga azab yang Allah Ta'ala turun apabila 15 perkara yang Nabi sebutkan tadi kita kerjakan. Jadi tuan-tuan, kita akan huraikan lagi apakah maksud rihan hamra. Ada yang kata penyakit angin ahmar, akan banyak merebak. Au makhasfan, gempa bumi, tanah runtuh, dibom manusia, peperangan sampai runtuh bumi, runtuh bangunan, akan banyak berlaku. Ataupun au maskhan, diubah menjadi perangai, bukan ubah jadi rupa, menjadi perangai, perangai beruk, perangai babi dan sebagainya. Yang ini saya akan kuliahkan lagi pada bulan hadapan insya-Allah, apakah maksud tiga benda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup sekadar itu.